Iya, ya, emang iya. Terus kalau dibilang dulu ngambil ngambil momen lah, ya iya, emang iya. Nggak munafik. Wah, kira-kira kalau misalnya mungkin banyak yang belum tahu ya, menceritakan apa sih lagu Tiara ini? Menceritakan seorang yang melayang-layang dalam Wih. ya liriknya itu melayang jauh, melayang-layang Waduh. dalam harmoni asmara. Asik. Berat ya. Apa emang itu yang Do rasakan saat itu lagi melayang-layang dalam harmoni? Wah, ini kok mulai 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 mendalam. Pokoknya 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 lagu lagu ini buat dia. Selengkapnya gue ceritain di mini album Sang Pemuja itu gue tulis tuh kenapa gue tulis lagu Tiara, kenapa. Oke. Nah, ini mini albumnya ini mungkin banyak yang belum tahu juga nih, atau mungkin yang belum tahu gimana cara belinya. Itu emang ada box setnya dan segala macam ya? Ada, jadi ya ada box set, jadi ada mini album, ada CD, ada buku, sama kaos, merchandise, paket. Wah. Hari apa jadi keluar? Minggu kelar. Kan kemarin baru di pre-order. Oh, jadi pre-order kalian, ya? Kalian yang udah pesen, 2 hari lagi atau Senin insya Allah udah bisa dikirim. Caranya Oke. yang belum pesen, Nah. Yang belum pesen caranya kalian bisa klik di profilku tuh ada Dul Jalani Oke. merchandise, klik di situ. Wah, jadi bisa bisa langsung order ya untuk Bisa. EP Itu dari kalau Dul kalau Jalani. kalau itu ada story behind the song. Kalau misalkan kepo kenapa aku bikin lagu Tiara atau kenapa aku bikin lagu Sang Pemuja, semuanya ada di sini. Semuanya Oh, ada. diceritain dalam buku ini. Ya, kenapa aku nulis pandangan pertama? Dan ini aku Jadi sangat menarik sekali nih audiens, Tiara, semuanya lengkap. semuanya banyak. Langsung beli aja. Harga berapa nih, Dol? Kalau boleh Harga tahu. 200.000. Wah, murah sekali. Langsung sikat deh. Lumayan 200 ya. ribu udah dapat banyak ya. Dapat ini, terus ada CD-nya, ada bukunya juga, ada kaos. Wah, gokil. Langsung beli di Instagramnya Dul, ada Dul Jailani ya. Ada di bio-nya, tinggal diklik di situ. Nanti bisa langsung udah dapat nih, karena yang sebelumnya udah promo ya, udah pre-order. Ya, Jadi buat yang kalian yang udah pre-order, 2 hari lagi segera dikirim. Nah, ini menarik, zaman sekarang kan banyak musisi yang hanya kayaknya single gitu, tapi apakah Dul juga samai dengan musisi lain untuk ngebikin box set? Karena kan banyak yang sebelum-sebelumnya juga udah bikin box set ya, kayak kalau Ya. kata istilah zaman sekarang tuh ada fisiknya. Uh-uh. Nah, ini kenapa memilih juga untuk ngebikin fisiknya nih? Ya, untuk ini aja, untuk legacy, untuk legacy, Untuk untuk legacy. warisan. Jadi, tapi karena ini mini album, jadi aku pengen buat something spesial yang bisa diingat sepanjang masa, yaitu ada bukunya. Di sini aku tulisin semua story behind the song. Dia emang 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 legacy aja. Jadi, dan ada tokoh bernama Sang Pemuja. Seperti apa kisahnya? Kalian bisa baca di sini. Itu dia Zoo Audience. 200.000 langsung sikat aja lah ya. Di Batam beli aja langsung ya kan. Pokoknya Ya, gampang. yang belum beli nih. Dulu jalani OFC merchandise. Nah, wah menarik nih. Langsung ya, sikat sekali lagi Zoo Audience. Ya kan? Untuk bisa ngedapatin Sang Pemuja. Oke, sekali lagi dengan 200.000 saja, gampang. Ya, thank you. Oke, by the way, dalam-dalam EP segala macam nih, ada kayak semacam campur tangan ayah nggak sih, kayak segala macam atau Nyokap dua ada. aja? Oh, tetap ada. Nyokap ada. Nyokap penyokap ada ada. Di lagu Tiara, nyokap jadi arranger backing vokal. Terus Oh gua iya, tuh iya. tipe orang kalau misalkan rekaman kan ada 3 track ya. Ada 3 track, ada 3 tahapan, ada tracking, mixing, mastering. Nah, tracking itu rekaman sebelum di mixing, sebelum fix. Setiap habis tracking tuh gue pasti nanya ke nyokap. Nanya ke nyokap apa? Dijuriin sama nyokap. Oh iya, iya. Gue sempat nonton di vlog siapa ya? Dua cerita itu ya. Iya, ambil sering nangis gue kalau dibilang bla bla bla. Kalau dulu
suaranya jelek. Dia tapi congkap lah tempat. Ya karena nyokap juga, wah, bagus sekali pendengarannya ya. Iya. Tapi ada nyokap gue tuh nggak pernah muji, tapi muji dua lagu gue yang tiga deh lagu gue dipuji, Sang Pemuja, Tiara, Pandangan Pertama. Itu dipuji lagu gue. Padahal orangnya nggak pernah muji. Nggak pernah muji ya. Iya. Berarti ada something tuh di tiga lagu itu yang di dilihat sama nyokap ya. Iya. Perasaannya gimana dulu setelah dipuji sama nyokap yang nggak pernah muji sebelumnya? Ya kaget aja, tumben aja. Oke. Nah, Sang Pemuja udah kelar dan semuanya juga sekali lagi bisa dibeli. Nah, next juga akan ada collab juga sama Niji juga, ada Geisha juga, ada Amanda. Giring. Giring gitu kan ya. Berarti ini apakah akan kelar di tahun ini juga atau untuk next year nih dulu? Insya Allah tahun ini. Aku udah dua bulan lagi ya? Ya nabung. Nabung dulu. Okay. Nabung dulu ya. Next year akan ada yang baru lagi dari dulu kah? Atau kayaknya masih collab-collab dulu deh atau gimana? Banyak dong yang baru dari aku. Tenang aja, pokoknya aku sampai umur 40 masih bikin lagu terus. Radio masih. Oke. Okay. Tenang aja. Harus tungguin banget nih karya-karya dulu yang lainnya ya. Pokoknya sampai mati, aku matinya habis bikin lagu. Wah. Kalau di Batam itu ingin kau tahu tuh banyak sekali yang di request. Wah, thank you. Ayahku juga nggak pernah muji kecuali dua lagu Ingin Kau Tahu sama Tiara. Dua lagu itu yang dipuji sama bokap. Yang lainnya nggak pernah dipuji. Yang lainnya bokap biasa. Bokap biasa aja. Nyokap juga lagu. Berarti ada lima pujian. Alhamdulillah. Padahal nyokap bokap gue orang yang nggak pernah muji. Berarti dari bokap gue bilang di grup kan gue kirim ke bokap. Biasanya cuma semangat bisa apa. Ini waktu gua kirim yang Ingin Kau Tahu, boys jul pakai emot jempol banyak. Boys tuh artinya keren bahasa Surabaya. Oh, artinya keren ya. Luar boys, biasa. Artinya keren. Boys. Boys. Ya, boys itu bahasa Surabaya. Wah, nanti kita pakai di Batam. Boys. Oke. Okay. Berarti tinggal apa namanya? Tinggal promo-promo ini aja lagi ya. Tinggal promo-promo Sang Pemuja aja nih ya. Tinggal apa? Tinggal promo-promoin Sang Pemuja aja nih dalam waktu dekat ini masih ya. Oke. Okay. Oke, okay, nah untuk Dul sendiri nih ya kan. Kalau misalnya ditanya pengen kolaborasi sama siapa, kayaknya hampir semuanya tercapai. Tadi kayak sama Fadli dikejar-kejar di Uber-Uber ya. Dapat. Next-nya kira-kira akan sama siapa lagi nih yang legend-legend nih? Ya, pinginnya sih banyak ya. Pinginnya Isyana pengen banget tuh. Aku udah nyimpen satu lagu. Awan tadi bilang kalau bikin lagu tuh selalu ngayal. Lagu ini kalau dinyanyiin, ini pasti enak. Aku ada satu lagu. Wah, ini kalau dinyanyiin Isyana pasti enak banget. Jadi ya tinggal lagi kontak manajemennya sih. Berarti kalau misalnya pengen dapat inspirasi itu menghayal dulu ya, kira-kira ini yang cocok siapa gitu ya. Gua anaknya anak bengong banget, dikit-dikit bengong. Bengong mulu. Kalau lagi nggak live, ini paling gue bengong. Tapi sambil mikir ya? Enggak juga, sambil bengong. anak bengong emang gue tuh. Waduh, sobat bengong berarti, Dul. Sobat bengong. Tapi jangan kebanyakan bengong ya.
kalau bengongnya kayak dul mah nggak apa-apa, jadi aja gitu kan. Iya. Oke. Berarti pengen sama Isana nih ya? Pengennya. Oke, kita tungguin aja sekali lagi kira-kira apakah Dul bisa nih mengontak manajemennya Isana untuk apakah Udah di kontak, cuma oh, udah. Dia lagi nyelesain albumnya dulu. Album project. Ya, project idealisnya dia gitu. Itu pengennya nanti Isaraya nyanyiin atau duet? Duet lah. Wah. Duet. Asik nih, ya kan? Nanti kita pengen tunggu. Pengennya diaminkan saja, mohon. Mohon doa-doa netizen yang maha benar. Pasti dong. 400. Isana pasti mau lah duet sama Dul. Amin, amin. Masa nolak? Jangan. Ini Dul Jailani. Enggak juga lah, enggak juga. Oke. Berarti EP udah kelar. Apakah nanti akan ada EP lagi kah? Atau album lagi nih, Dul, yang akan dipersiapkan kira-kira untuk next-nya nih? Pinginnya sih album, pinginnya. Cuma ini lagi produksi single pertama untuk album. Kemarin habis take akustik sama take bass. Udah take viola juga. Judulnya Jas Putih. Ada lebih komersil tapi sih ya. Kalau sekarang-sekarang kayaknya idealisnya udah cukup di album Sang Pemuja aja tuh udah cukup idealis. Oke. Lebih ngikutin selera pasar, lebih ngikutin. Iya, gitulah. Oke. Berarti ini adalah album ataupun EP Sang Pemuja ini adalah bentuk idealis seorang Dul Jailani ya. Iya dong. Wah, iya. Nanti besok bakal ditulis nih sama wartawan nih. Bentuk idealis seorang Dul Jailani menelurkan Sang Pemuja. Waduh. Ada yang nanya juga nih di WhatsApp kita. Kalau dilihat dari ini on air ya? On air langsung di radio nih. Oke, baru tahu gua. Iya, kita mah live IG tuh langsung bisa didengerin di Batam, Singapura dan Johor Malaysia. Wih, di Inggris juga bisa berarti. Bisa dong kalau streaming ya. Iya. Ini makanya langsung on air kita didengerin Batam nih, orang lagi macet-macet kita ngobrol. Ada yang nanya nih, kalau dilihat dari segi musik Dul sama Al jauh berbeda. Nah itu kenapa ya? Lah, mana sini yang nanya enggak, kenapa ya? Mungkin karena Al anak DJ. Al tuh anak DJ, pasti DJ. Jadi mungkin karena itu yang sama Al yang dikulik lagu-lagu yang DJ, elektronik, lagu-lagu ya berbau dengan DJ. Kalau gua kan anak piano. Jadi anak band lah, maka dari itu yang dikulik bukan lagu-lagu DJ, tapi lebih lagu-lagu zaman dulu yang progresi chordnya banyak. Karena kalau lagu sekarang progresi chordnya gitu-gitu aja ya. Kalau zaman dulu kan banyak chordnya, jadi mungkin itu karena beda berangkatnya gitu. Al berangkat dari DJ, gue dari piano, jadi beda. Mungkin itu. Oke. Terus juga ada lagi nih yang nanya nih, ada Citra. Halo. Oke, kemarin Citra lihat laki-laki tampil di TV. Kapan nih reunian dan bikin karya baru? Wah. Reunian kalau nggak salah Oktober ya. Bentar lagi dong. Ya ada Kak Ancit. Ada teman gue. Oktober ya bulan ini tanggal berapa belas itu ada laki-laki reunian di acara mana gitu, lupa, acara TV. Terus kalau single baru tadinya mau sekarang, cuma sayang banget kalau sekarang dikeluarin terus L masih kuliah, jadi tahun depan. Tapi lagunya udah ada kemarin kita bila satu lagu aku yang bikin lagunya, terus sudah direkam demonya, tinggal dieksekusi beneran. Wah, udah ada. Tapi mungkin tahun depan ya, Dul ya. Tahun depan, biar pas El udah balik dari London sekalian. Oke, ditungguin aja nih. Laki-laki akan reunian. Amin, amin. Oke, terima kasih juga nih ada Didi. Inspirasi dalam bermusik siapa sih, Bang Dul? Oke. Kalau gua, John Lennon. John Lennon.
John Lennon banget, kayak lagu Pandangan Pertama, lagu Kamu dan Aku, Ingin Kau Tahu, lagu Tiara, kecuali Sang Pemuja, itu John Lennon banget semuanya. Semuanya John Lennon banget. Jadi dari, cuma yang belum gua mampu adalah membuat lirik sejujur John Lennon tuh belum bisa gitu ya. Bukan sejujur apa ya, sedalam apa ya, liriknya John Lennon gila-gila tuh. Dalam ya. Dalam banget. Meaningful, iya yeah, meaningful. Meaningful, itu belum bisa. Tapi kalau harmoni itu dari John Lennon banget. Nomor satu John Lennon. John Lennon nih, sumber inspirasi Dul ya. Oke, ada lagi yang nanya. Bang Dul pernah main ke Batam? Pernah, terakhir gue main off air tuh di Batam sebelum corona. Tahun berapa Dul? Tahun 2019? Tahun ini kalau gak salah. Di 4Play, di 4Play gue main. Sebelum pandemi, itu inget banget tuh. Gimana dong main di Batam? Asik nggak main di Batam dong? Asik banget. Asik ya? Yang nonton Muda. Tuh mengapresiasi yang lagi main gitu loh. Gak ada yang main HP, gak ada yang apa. Kalau di Jakarta kadang-kadang yang nonton masih main HP atau apa. Kalau di Batam tuh yang nonton tuh mengapresiasi yang lagi main. Even bukan aku. Even band openingnya aja mereka pada ngeliatin, pada ngamatin gitu. Jadi asik banget. Merasa berbekas di hati. Wah, berbekas di hati. Mudah-mudahan nanti abis corona segala macam ini bisa main-main ke Batam lagi ya, Do. Siap. Itu yang ditunggu-tunggu nih. Oke. Oh, ada lagi yang nanya. Bang Dul, lagu yang paling disukai di EP Sang Pemuja lagu apa nih? Sang Pemuja. Lagu Sang Pemuja. Oh, lagu Sang Pemuja sendiri ya? Lagu itu yang liriknya, lirikku yang paling... Paling dalam, paling... Paling dalam. Paling supranatural juga. Ya? Iya, paling natural, paling gak dibuat-buat. Paling sofistik. Jadi, lagu Sang Pemuja. Gue juga bingung kok bikin lagu kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Maksudnya kayak, wah kok bisa ya gue bikin lagu seperti ini? Oh. Padahal baru pulang dari tour itu ya? Iya, pulang habis tour. Ya itu kebanyakan dosa itu. Yang pengen tahu dosa apa yang Dul bikin, beli aja sekali lagi box set EP-nya. Semuanya ditulis di situ tuh, nah bukunya ini. Jadi pengen tahu gara-gara dosa-dosa apa ya, mungkin Dul selama tur mungkin nyolong apa gitu ya. Nyolong sendal. Baca aja sendiri ya. Oke. Nah, apa yang pengen disampaikan Dul nih di EP Sang Pemuja nih? Beli aja bukunya, banyak pesan. Bukan pesan apa maksudnya lagu apa ya? Banyak pengalamanku di sini yang akhirnya aku ambil hikmahnya, aku tulis hikmahnya. Jadi sok monggo beli di sini. Langsung pokoknya beli aja nih ya. Oke. Ada pesan enggak Dul buat yang ada epilog. Di Batam nih? Epilog. Jadi kalau kalian beli epilog dapat. Jadi kalian bisa dapat CD. Ya, tantan. Kalau kalian beli kan dapat CD. Terus kalian setel. Di setel. Sambil baca-baca, diputer, dijilat, celupin. Jangan. Bukan loh. Jadi biskuit ya. Terus kalian bisa baca-baca sambil baca-baca. Enggak berat kok ini. Kayak novel aja. Pokoknya semuanya itu ada di buku itu ya. Jadi silakan ada. Ada. Oke. Terakhir nih Dul, apa yang pengen ada pesankah buat yang ada di Batam nih, buat audiens yang lagi dengerin kita juga saat ini nih Dul? Jaga kesehatan aja. Itu deh kayak jaga kesehatan. Soalnya corona lagi parah-parahnya nih. Tante gue lagi kena kemarin. Wah, semoga cepat sembuh ya. Thank you. Nah, Dul juga harus jaga kesehatan juga nih. Masih PSBB Jakarta ya? Masih PSBB. Kalau di Batam tidak ada PSBB. Apa itu PSBB?
PS. Apa ya, Di Sinetron ya? Batam masih aman-aman aja, tapi yang bertambah banyak tiap harinya, tapi masih gitu-gitu aja. Oh ya. Okay. Oh, ada yang minta dulu nyanyiin lagu nih. Boleh nggak dulu? Boleh dong. Boleh ya. Tapi nggak enak ya, apa deh. Oke. Boleh dulu, silakan. Lagu apa nih kira-kira dulu? Pandangan pertama. Pandangan pertama, yang terbaru ya. Oke. Silakan dulu. Berlagu tentang rindu waktu itu ku bertemu pujaan hatiku. Seminggu telah berlalu, masih aku lamunkan mengharapkan kamu. Pandangan pertama membuatku gila, aku jatuh cinta kepada dirinya. Bagaimana lupa membawa bahagia madu bagi jiwa, ku menginginkannya. Sekilas dia sampaikan pada telinga jiwa tentang risalah hari. Pandangan pertama membuatku gila, aku jatuh cinta kepada dirinya. Bagaimana lupa bawa bahagia madu bagi jiwa menginginkannya. Pandangan pertama membuatku gila, aku jatuh cinta kepada dirinya. Bagaimana lupa bawa bahagia madu bagi jiwa, ku menginginkannya. Pas mau azam lagi. Okay. Madu bagi jiwa. Waduh, luar biasa, Dul. Tepuk tangan dong semuanya buat Dul. Banyak juga nih yang di sini ya. Okay, Dul. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Dul. Thank you. Sore hari ini yang udah menyempatkan waktunya untuk live IG bareng sama Zoo FM Batam. Thank you kembali. Sukses terus tentunya buat Dul. Mudah-mudahan EP ini juga laris manis dan disukai oleh penikmat musik di Indonesia. Jangan ya. Lupa ya, jangan lupa di pre-order Dul Jani langsung. Official merchandise. Betul, cek aja langsung Instagramnya Dul ya, langsung di situ ada dan langsung diklik di situ bisa langsung beli. Sekali lagi dengan 200.000 udah dapat banyak sekali box setnya ya. Yoi. Oke, sekali lagi Dul terima kasih banyak ya Dul, sukses terus ya. Dan kita tunggu karya-karya Dul selanjutnya ya. Siap, thank you. Tenang aja. Oke. Gue pasti berkarya sampai umur 30. Amin, mudah-mudahan. Thank you, Dul. Selamat sore, Dul. Sore. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wah, akhirnya selesai sudah kita ngobrol-ngobrol barengan sama Dul Jailani. Silakan beli untuk EP-nya. Sekali lagi, Sang Pemuja itu keren-keren semua lagu-lagunya. Dan mudah-mudahan juga sukses terus buat Dul, dan kita tunggu nih karya-karya selanjutnya dari Dul Jailani. Thank you for watching, for listening juga ya, karena kita sambil live, sambil disiarkan di radio juga. Kita sangat beda sekali dengan radio yang lain, ya kan? Cuman kita kayaknya, oh enggak lah ya. Banyak mungkin yang sama, sambil live, sambil juga siaran di radio. Thank you, dan sampai ketemu lagi di live IG barengan sama artis yang lainnya. Jumpa yang terpamit, selamat sore, thank you.